Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3811 tahun 2022 tentang Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022-2023. Kepala MAN 1 Kendari, Latang Kalalo, saat dijumpai di ruang kerja pada Kamis 8 September 2022, mengatakan pihaknya sudah ditetapkan sebagai salah satu madrasah sebagai pilot project penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Olehnya itu, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala hal, termasuk dalam waktu dekat ini akan melaksanakan workshop bagi tenaga pendidik, sehingga ada persamaan cara dan konsep mengajarnya. Untuk penerapannya, baru untuk kelas 10 yang sudah berjalan selama 2 bulan yang lebih menonjolkan terkait profil pelajar Pancasila. MAN 1 Kendari itu pemerintah sudah tetapkan sebagai piloting madrasah sebagai pelaksana kurikulum merdeka di Sulawesi Tenggara. Jadi MAN 1 Kendari ya, untuk menjawab amanah yang diberikan pemerintah itu, kita mempersiapkan segalanya juga, termasuk ya workshop tentang kurikulum merdeka. Karena ini masih baru dari kalangan guru, sehingga kita punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan workshop khususnya untuk terkait dengan IKN tadi. Jadi insya Allah kita sudah jalankan, tetapi ini baru di kelas 10. Kalau kelas 11, kelas 12 itu tetap kurikulum K13. Nah, khusus kurikulum merdeka itu baru ditetapkan di kelas 10 di MAN 1 Kendari. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ini, cukup lancar. Sementara ini kita laksanakan yang itu, profil proyek pelajar Pancasila itu. Kurikulum Merdeka Pelajar Pancasila, Pak. Iya. Salah satu ini, Pak, keuntungan dari kurikulum merdeka yang dipilih itu apa sih, Pak? Ya, karena di situ anak-anak itu memang dia diajarkan bagaimana dia menumbuhkan karakter kepancasilaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Di situ saya lihat. Jadi anak-anak itu memang dilatih bagaimana menjadi pelajar Pancasila sebagaimana yang diharapkan oleh Mendikbud itu. Untuk diketahui, kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dari Kota Lulo Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.